Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Rory Arbur. Yo guys, what's up? Apa kabarnya kalian di sana? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Amin. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik tombol subscribe dulu ya, dan juga tombol like-nya ya, biar kita lebih semangat lagi membuat video ya. Dan jangan lupa untuk yang sudah punya Instagram, jangan lupa di follow Instagram saya ini @roni_armor ya, biar lebih dekat gitu loh. Kalau saya biar nambah. Oke lah teman-teman, sesuai judulnya adalah black ticket terakhir ya. Setiap ada black ticket terakhir, saya selalu bikin konten tentang black ticket terakhir ya. Karena ini berhubung black ticket saya hari ini teman-teman cuma tersisa, masih tersisa 99. Jadi black ticket terakhir ini adalah black ticket ke-100 teman-teman. Black ticket ke-100, karena ini di mall ini belum saya beli, tinggal satu doang ya black ticket terakhir kita ya. Oke, kita screenshot aja lah ya, jadi tandel. Akan saya beli ini si black ticket ini buat siapa teman-teman ya. Jadi black ticket ini buat siapa teman-teman? Teman-teman ini belum beli coy, kita beli dulu. Nah, black ticket terakhir tersisa satu diamond loh. 100 black ticket ya. Saya rasa ini untuk membahas selanjutnya adalah 100 apa ini, tiket hitam ini buat siapa ya. Kalau saya, menurut saya pribadi, saya akan skip si Watchdog Man teman-teman, jika tidak kegarem ya. Karena juga besok juga ada kan, waktu kita OPM anniversary juga ada comeback King, kemudian Metal Neck, kemudian Boros, kemudian Silver Fang ya. Nah ini sebenarnya saya pengen banget si Silver Fang teman-teman, untuk dari sinergi Boros ya, sinergi Bom. Tapi tiket saya masih 100 ya, saya nggak berani nekat. Mungkin dapatnya di 120 ya, bisa klaim ini kurang 20 tiket. Sedangkan kak saya udah nggak dapet, nanti WDM nggak dapet, Tatsumaki nggak dapet, udah kita teori pensiun lagi kak. Karena teori pensiun ini saya nggak paham banget loh. Ini kemarin sudah gacha kan, kita sudah gacha beberapa tiket merah gitu kan, tiket merah sama tiket kuning itu malah dapat 3 loh, 3 SSR loh. Ada Kabuto 2 kali, kemudian TTM, kemudian yang kita break tiket SSR pertama kita langsung mendapatkan si nyamuk SSR ini teman-teman. Itu nggak masuk akal coy. Tadi juga ada kode redeem baru teman-teman ya, ada OPM New Year. Ini kalian bisa lihat di tab komentar saya, OPM 1YR itu kan. Jadi kita sudah mendapatkan 30 tiket kuning, kemudian 20 tiket merah gitu. Lumayan coy, ini mengenapkan 100 ya. Jadi janji dari Fingerfood ini bener ya, ini kalau di total sama yang ini kita mendapatkan 100 teman-teman. Bener kan 100? Oh iya 100 lah ya. Jadi sesuai dari janjinya 100 tiket. Jangan ngarep woi 100 tiket itu 100 tiket black tiket ya. Ini awal-awal dulu 100 tiket dapat gratis 100 black tiket, itu nggak mungkin teman-teman. Bangkrut coy. 100 black tiket gratisan bangkrut coy. Ini udah gila kah ya. Kalau kita dihitung-hitung misal kita beli gitu kan. Kita beli di black tiket 100. Ini 99 mentoknya kan. Ini ada 2000 fun coy, 2000 fun kalau diuangin berapa coy lo? 2000 fun hampir 4 juta setengah coy. 4 juta setengah lo, berapa dolar itu ya? Itu 700 kali 3 lah ya. Kasarannya gitu. Ini 1 juta setengah. Belum dari pajaknya tuh, itu berapa coy? Gak mungkin kan 100 tiket. Gak mungkin ya, dari lumayan gak apa-apa, disyukuri, teori bersyukur kemarin kita sudah mendapatkan 10 ya, dari 10 black ticket. Jadi black ticket saya sekarang sudah ada 100 teman-teman. Untuk siapakah ini ya? Dan saya untuk memilih, lebih memilih ya, ini saya
termasuk plinplan gaming kan, sesuai kemarin janji saya. Saya gak akan jajan nyamuk, saya gak akan gacha psikos, saya gak akan gacha genos, tapi buktinya saya dapat semua. Saya dapat genos, saya dapat nyamuk SSR, saya dapat psikos. Aduh. Plinplan gaming, teman, plinplan gaming ya. Teori maruk gaming ya, karena saya sudah mendapatkan 7 limited SSR ya, meskipun saya seorang free player dan cuma top up-nya 16.000 gitu. Tapi kita pakai teori pensiun ya, teori pensiun. Jika nggak dapat saya pensiun, ternyata tidak dibolehin pensiun, ya udahlah ya, kita buat konten-konten kayak gak jelas lainnya ya, seperti ini. Hello boys. Oke lah ya. Pilihan saya tetap ya, pilihan saya tetap prioritas, saya akan skip si WDM kalau nggak ke garam ya kan. Kalau ke garam ya gacha aja WDM. Karena kalau sudah WDM nanti hitungannya pasti dapat lah ya. Ini 100 dapat dari login juga belum saya claim. Ada 100 lagi, kemudian comeback Phoenix Man 36, mungkin dari event lagi dari 40, 140. Ketemu lagi di Watchdog Man udah 140 tambah 40, 180 lebih pasti ya, sama event ataupun bonus login gitu kan. Udah pasti kita dapat Watchdog Man ya, tapi saya bakal keep si Watchdog Man, skip aja karena si Watchdog Man ini termasuk hero yang bagus banget ya, bagus banget ya. Tapi untuk formasi kayak seperti ini dia nobrut teman-teman. Semua resortnya si Watchdog Man itu sama kayak Genos ya. Watchdog Man butuh HP tinggi, Watchdog Man butuh speed tinggi juga. Itu sama kayak Watchdog Man, si Genos ya. Jika saya gacha Watchdog Man dan dapatnya ampas di 180, saya sudah dipastikan tidak dapat si Tatsumaki V2 ataupun Tatsumaki Awaken yang sampai sekarang ya, char yang belum pernah saya dapat, woi. Tatsumaki biasa aja gak punya loh ya, makanya kita harus gacha yang V2 lah sekalian. V1 aja belum coy, gak jelas ya, aku gak jelas, aku nampas. Tapi saya pilihan saya tetap prioritas si Tatsumaki V2. Jadi meskipun masih 2 bulan lagi, saya insya Allah pasti tetap gacha si Tatsumaki. Jadi akan skip 2 DM. Mungkin kalau hoki di Tatsumaki, saya lebih memilih Amai teman. Nah ini Amai lebih, resort si Amai ini lebih friendly lagi ya, lebih mudah lagi, lebih gampang lah untuk up-nya daripada di WDM. Hasilnya nanti Amai, nanti mungkin nanti saya pakai, misal kayak gacha punya Amai, saya pilihan saya ke Amai, nanti kemudian Amai, kemudian saya kalau gacha Amai hoki lagi, saya akan sikat di draft-nya. Kalau hoki lagi, saya akan simet bomb, kayak hoki lagi, semua saya sikat. Semua saya sikat ya, Maruk Gaming, aduh Fir'aun Gaming kata si Jerry Tapair. Semua limited kita sikat lah ya, kalau hoki lah ya, kalau ampas ya jangan lah. Kita tahu diri coy, kita, saya sebagai seorang free player nggak pernah top up, nggak pernah beli phone, itu pun cuma 16.000 ya, kita sadar diri lah ya. Kita tetap fokus cap utama, yaitu saya lagi sekarang fokusnya Genos. Setelah saya fokus mati-matian di flash-flash, saya sekarang fokus Genos sama si nyamuk ya. Jadi kalau saya gacha si Watchdog Man bulan depan, aduh pecah lagi teman-teman konsentrasi saya teman-teman. Untuk resortnya, untuk SAC-nya ini kasihan loh, ini nggak punya kebagian SAC loh, SAC nggak ada tuh. Kasihan coy, nyamuk saya loh. Nggak sakit ini, SAC-nya habis di Genos ini. Saya kalau gacha Watchdog Man udah bubar coy. Meskipun saya ada kemungkinan reset si Aloy untuk Watchdog Man, tapi Aloy juga nggak punya resort coy, nggak punya SAC, dia sudah saya reset semua. Aduh sedih loh coy, ini tiket nanti, tiket ini diamond tinggal 1 biji. Ngarepnya banyak limited ya, jangan-jangan temen-temen ya. Karena nanti setelah ini black ticket ini saya belanjakan semua kan sudah habis ini, jadi nggak ada tanggungan lagi black ticket, ini diamond saja kalau saya punya. Nah ini kita cari di sini ya. Nah ini saya tetap cari di sini kritikalnya teman-teman. Kritikalnya cuma satu ya. Jadi ini mungkin nanti saya reset kemudian saya kunci ini buat belum beli lock ini, karena diamond saya buat beli black ticket sampai habis tadi ya, black ticket terakhir. Kemudian ini juga reset, ini butuh berapa ini? 200, 400, 900 ya, hampir 1K ya. Untuk reset doang 1K coy. Aduh minimal dapat 2 lah ya, 2 red crit lah ya. Saya rasa nanti 70% nggak apa-apa lah. 90% terlalu sulit ya kalau kita nggak hoki. Misal kita maksain 3 critical, tuh habis banyak teman-teman, habis banyak ya.
Ini diamond tinggal satu biji lagi, bisa apa saya, teman-teman? Oke lah ya, tadi kesimpulan dari video ini, saya insya Allah ya tetap prioritas Itachumaki, tapi jika ke Garam Gaming, Watchdogman saya juga sikat ya, Watchdogman saya sikat, Tatsu saya sikat, Ame saya sikat, Draftnext saya sikat, dan Bomb saya sikat, tapi itu tidak mungkin dong. Ataupun itu hanya halusinasi saya saja, halu. Saya coba berhalu bisa punya semuanya, saya flip player. Oke lah teman-teman, jangan lupa diklik tombol subscribe dari video ini. Tidak jelas ini, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah subscribe dan like dan komen. Ketemu lagi di video-video atau konten-konten selanjutnya. Saya Rony Amor, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap kan. Dadah gaming. With the